yerde hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Seorang ulama yang bertanya, mengapakah kami berdoa tetapi tidak juga diterima. Jadi semalam telah pun kita sentuh jawapan yang pertama, iaitu kamu telah melakukan amal yang memurkakan Tuhan dan kamu tidak bertobat serta tidak menyesali perbuatan itu. Baik, nombor dua, kamu berkata, kami hamba Allah tetapi tidak berlaku sebagai hamba yang patuh, taat pada majikannya. Ini nombor dua. Kita mengaku, kita ni hamba Allah Ta'ala, tetapi watak kita, perangai kita tak sama dengan perangai ataupun watak seorang hamba Allah Ta'ala yang mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Sebagaimana kita susah nak apa ni orang panggil nak naik gaji ke ataupun nak respect kepada seorang pekerja kita, yang mana dia tu gaya-gayanya macam pekerja kita. Memang betul lah dia pekerja kita, dia datang dan kita appointkan dia sebagai pekerja kita, tetapi perangai dia tak ada gaya sebagai seorang pekerja kita. Kita mari pukul 8, katakan pukul 8 maknanya waktu pejabat, dia mari pukul 9. Sepatutnya kita sebagai majikan ni mari lewat, dia mari lewat. Watak dia tu lebih daripada tokey, ya, lebih daripada bos. Jadi di sini ulama ni kata antara sebab kenapa kamu punya doa tidak diterima oleh Allah Ta'ala ialah apabila watak kamu tu tak ada gaya langsung sebagai hamba Allah Ta'ala. Sembahyang saya selalu sebut untuk saya dan juga tuan-tuan, sembahyang kita jaga dia dulu dari sudut orang panggil tamak ninah dia, bacaan dia dan sebagainya. Lepas tu dah jaga elok-elok hak wajib, jaga elok-elok pula hak sunat. Dia sembahyang ataupun apa benda wajib ni tuan-tuan, biasanya dia ada susuli dengan benda sunat. Macam apa tu, puasa dia ada puasa sunat dia, kan? Lepas puasa wajib, puasa enam orang panggil kan, lepas tu ada Isnin Khamis, lepas tu Arafah ni apa semua sekali, ataupun puasa Nabi Daud selang seli, itu puasa sunat. Sembahyang pun lagu tu juga, lima waktu wajib, tapi lepas tu dia macam-macam buat benda sunat, semayang sunat. Haji pun boleh betul juga, lepas haji tu ada umrah pula. Baik, apa maknanya benda wajib dengan benda sunat? Benda wajib ni tuan-tuan macam ni lah lebih kurang. Kita nak makan nasi, tak pernah hayat kita kata main makan nasi apa, ikan kering apa tu, ayam ke, tak ada. Nasi. Lepas tu ada hak wajib lah. Bila makan nasi ni ada wajib apa dia, lauk ikan.
Tetapi hak sunat-sunat dia apa dia? Sambal dia, sayur dia, ya. Hak wajibnya nasi. Lepas tu ada satu lauk, ya. Nak kata nasi saja, itu wajib yang asas. Tapi wajib bila sebut makan nasi ni, dia kena ada nasi lauk, wajib. Lauk tu satu saja. Tetapi bila nak suruh sedap sikit, nak suruh pandang ada selera, bila tengok hidangan tu ada selera, maka ditambahnya sambal, ikan kering sikit, ya. Kalau tadi hak asalnya apa dia? Nasi dengan ikan kebun ataupun nasi ayam saja. Tapi nak suruh nampak comel, selera mari, ya tak? Maka ada sambal, ada ikan kering, ada sayur, ya. Ha, baik, kadang-kadang ada daging goreng sikit. Jadi hidang dalam daging goreng, goreng daging, ya. Goreng daging. Lepas tu nak suruh nampak selera terhadap daging tu, dia letak apa dia pula? Apa ni, lada merah, ya, cili, ya, cili merah ke ataupun lada merah, lada hijau. Lepas tu dia punya bawang, ya. Bawang tu biar yang segar. Baik, jadi setiap benda wajib ni nak suruh nampak selera, maka benda sunat mesti dibuat, mesti ada. Jadi Allah Ta'ala pun tuan-tuan, nak suruh Allah Ta'ala, apa ni, Allah Ta'ala tu selera dengan kita, maksud Allah Ta'ala tu berselera dengan kita, maksudnya apa dia? Sayang pada kita, bukan selera nak terukar tak. Selera maksudnya nak suruh sayang kita, maka kita kena buat hak sunat-sunat. Kalau setakat kita buat hak wajib, sayang tu dia tak mari. Macam kita tengok ada nasi dengan ayam seketul ataupun 2-3 ketul ayam untuk makan satu keluarga. Okey lah, boleh makan, cukup lah tu syarat ni. Tapi selera tu tak mari, kan? Sekali dua bini buat lagi tu okey lagi, kan? Telan juga lah. Tapi 2-3 kali boleh lah, boleh nak bunyi tak? Kau ni je tu, kau pandai masak, kan? Jadi begitu juga dengan Allah Ta'ala. Aku buat kau sebagai hamba, aku bagi segala-galanya lengkap, tubuh badan kau cantik, makan minum cantik. Kau ni saja ke yang kau pandai buat? Mentang-mentang aku kata kau wajib, kau ni saja yang kau buat. Sedangkan aku juga peruntukkan di sana, syariatkan di sana benda-benda sunat. Tunjukkanlah pandai awak sebagai hamba. Ha, jadi sebab itu tuan-tuan, untuk menunjukkan kita ni sebagai hamba, maka benda-benda sunat lain apa dia? Sembayangnya, baca Qurannya, zikir. Benda-benda tu semuanya simple lah ke? Sembayang, sunat. Ialah macam tahajud, tak boleh buat pukul 4 ke 3. Sekarang pukul 6 subuh, yeah. Pukul 6 subuh, bangun 5.30 pun ok, ha. Kalau kita bagi reason, tak boleh bangun awal, kenapa main bola sepak piala dunia boleh bangun? Kena soal jawab begitu je lah dengan diri kita sendiri, ha. Kita dialog dengan diri kita sendiri. Aku tak boleh bangun lah pukul 5.30, pukul 5. Kenapa? Bola tu boleh. Bukan 5.30 bola, pukul 2 pagi. Esok kerja lah tu. Kalau esok cuti tak apa, esok kerja. Hari kerja lah, hari kerja tu boleh kunci. Bola berapa jam? 45 minit, 1 jam setengah, 1 jam 45 minit lebih kurang ni bola. Tahajud ni dalam kitab, kalau kita baca, walau rakaatan wahidah, satu rakaat pun cukup. Tapi malulah kita nak buat satu rakaat ni, kita buat 3. Semain sunat tahajud ataupun aku semain sunat taubat tengah-tengah malam, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis yang ke seterusnya aku semain sunat witir 1 rakaat. Lepas tu doa sikit tidur. Maknanya kalau 3 rakaat lebih kuranglah 10 minit campur doa, letaklah 15 minit. Bola 1 jam setengah ataupun 1 jam 45 minit campur rehat. Jadi kalau kita mikir seorang, kita malu dengan Tuhan. Bola aku boleh kunci. Kalau punya tahajud kita kata apa dia? Dah kunci dah jam tapi tak sedar, dan masalahnya bola tu boleh sedar, tu pasal apa? Jadi hak ni kita kena fikir supaya nampak kita ni hamba Tuhan. Berjalan mana
dua masjid ni, di kedai makan pun teringat aku ni hamba Tuhan. Bila kita teringat lagu tu tuan-tuan, maka Tuhan pun suka kita. Tuhan suka kita. Maknanya Tuhan sayang kita. Bila sayang kita tuan-tuan, minta apa pun benda ni, kalau tak apa ni, kalau kita sayang pada pekerja, kadang-kadang kita offer. Nampak gaya dia susah, macam tak ada duit, dekat-dekat nak buka sekolah ni, apa ni, awal tahun, kita panggil dia. Macam mana anak-anak? Sekolah adalah sikit. Kita, dia bercerita pun kita nampak dia tak ada duit. Ni ambil budak-budak 200 ke 300. Pasal apa kita sayang? Tapi kalau dah menyampah tuan-tuan, tak ada. Minta pun buat tak tahu. Boleh jumpa dah ajak cik ke, tuan ke, bos ke, Datuk ke, Datuk Seri ke, minta maaf saya ada meeting. Pekerja kalau dia nak jumpa dekat-dekat nak buka sekolah, tahu. Kita tahu dah benda dia nak. Selama ni tak pernah jumpa, dekat-dekat buka sekolah nak jumpa kita. Perangai tak ada nampak gaya sebagai satu orang pekerja. Dengan samsingnya, dengan mari lewat ke apa, benda tu. Benda kerja banyak tak siap, contoh lah. Jadi kita pun ada kebencian pada pekerja kita. Dah kalau dia minta, siapa nak bagi dia tak? Dia minta tolong kita. Nak advance ke? Baik, itu nombor dua. Nombor tiga, kamu membaca Al-Quran tetapi tidak memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang di dalamnya. Baca Quran, kita tak perhati apa kandungan dalam Al-Quran. Jadi hak ni ni tuan-tuan, sebab tu saya sebut juga, kalau boleh, bila baca Quran tu kita cuba, dia panggil tadabbur, tapi maknanya perhati makna dia. Sekarang ni tak ada masalah dah sekarang. Android, dalam Android tu, dalam handphone kita tu, kita bawa handphone, dalam handphone tu ada Quran, tak ada masalah. Dalam handphone ada Al-Quran, dalam handphone juga ada terjemahan tu. Jadi lepas-lepas sembahyang, ikut kita kerja tu, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, kita mari sekejap masjid, ataupun kita sembahyang kat surau di pejabat kita tu, lepas sembahyang tu buka Quran, tiga ayat. Baca, baca tiga ayat, baca terjemahan tu. Kalau baca tiap-tiap tu, apa tu, tiap-tiap waktu, tiga ayat ni lebih kurang tak hantar seminit pun, letaklah seminit. Lepas tu baca translate dia, apa ni, terjemahan dia tu, letaklah dua minit tu. Quran dan terjemahan tu baca dua minit. Tak apa, kita ambil lebih sikit, tiga minit. Lepas sembahyang, baca tengok. Kita tak payah tafsir, maknanya baca je terjemahan, sekurang-kurangnya tahu apa yang kita baca tadi. Jadi hal ni ni, apa ni, yang nombor tiga, yang ulama' ni kata kenapa doa kamu Allah Ta'ala tak nak terima, ialah kerana kamu bila baca Quran, kamu tak perhati makna dia. Empat, kamu mengaku kami umat Muhammad tetapi tidak melakukan sunnahnya, yakni masih tetap makan yang haram. Jadi hak nombor empat, dia kata kamu mengaku kamu umat Muhammad, tapi pertama sekali hak tentunya sunnah Nabi kamu tak buat. Bahkan bukan kamu tak buat, kamu hina pula kalau orang lain buat. Orang lain buat kita hina, ataupun kita pandang rendah pada orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam contohlah, katanya kadang-kadang kita tengok ada orang makan satu talang. Kita kadang-kadang, kita mungkin tak mampu nak makan satu talang dua tiga orang kan, tetapi tak apalah, dia tak mampu. Itu satu sunnah Nabi duduk, orang panggil, ya, maknanya Nabi buat untuk mengikat kasih sayang apa benda, untuk mengelakkan pembaziran kalau tak habis. Mana nyawa itu lebih habis, kalau itu rasa boleh buat, begitu buat. Baik, jangan dihina orang lain yang makan macam tu. Ataupun kadang-kadang kita tengok orang yang makan, lepas tu dia hirup, dia makan diricin, lepas tu ada kuah baki, dia hirup, dia hirup kuah tu,
Lalu kita kata ataupun dalam hati kita, orang panggil tengok dia tu macam binatang tu. Ada kan? Ada dalam Facebook pun ada sekali. Nah, ulama, satu orang ulama dia makan tu dia hirup. Lepas tu dia ambil gambar ulama tersebut. Lepas tu dia buat gambar babi yang sedang menghirup makan di pinggan. Jadi ini tak tahulah siapa yang buat begitu tu, maknanya apa yang jadi pada dia dari sudut agama dia, wallahualam. Yang buat tu orang Islam. Jadi benda ni semuanya tuan-tuan, tak betul lah. Kalau dah kita tak boleh buat, jangan hina. Tetapi yang terbaiknya kita buat. Kalau Nabi suruh buat ni semuanya ada faedah tu. Saya dah cerita dulu kayu sugi, kita dah cerita buat siwak dulu. Dalam kitab ni juga. Siwak, cuma dalam siwak ni dia, dalam bab tu dia tak cerita dia punya faedah bersugi. Dia hanya cerita sunat. Tetapi kalau kita buka, tuan-tuan boleh search dalam internet. Kalau buka cerita, maknanya cari dalam internet, macam zaman saya dulu tak ada internet, tapi dia ada satu buku. Dia berceritakan kelebihan sugi. Dengan kayu sugi tu 125 kelebihan dunia. Lebih pahala, kelebihan dapat pahala kerana mengamalkan sunnah Nabi tu, itu pahala dipanggil untuk akhirat. Ini untuk dunia, untuk kelebihan untuk badan kita, cegah mata, kemudian apa tu, pinggang kuat, pinggang kita punya belekat, kemudian apa dia lagi, gigi strong. Saya tak ingat lah maknanya, lebih kurang begitu maknanya, ingatan dia lambat lupa. Jadi itu antara benda yang Nabi buat. Nabi buat je. Masa dia tu Nabi bagi Nabi, dia hanya cerita buat lagi ni. Lepas tu zaman yang seterusnya tu, zaman kita waktu lebih ni, buatlah kajian. Tetapi kajian itu, yang buku yang saya baca tentang sufi tu pun, yang mengkaji tu ialah bukan nyawa Islam. Orang kafir dia buat. Orang kafir ni dia perhati, kenapa Nabi suruh buat gitu? Dia pun buat kajian secara saintifik, dari sudut sains ni, dari sudut penyelidikan, dari sudut untuk kepentingan biologi manusia. Dia buat kajian dalam kayu sugi tak berbeda. Bila kita gosok gigi dengan kayu sugi, dia air dia kita bercampur dengan dia punya apa tu, sambut dia tu, di situ dia menghasilkan satu benda, itulah yang mendatangkan kebaikan. Selain daripada hak lain tu, adalah cerita lain. Macam masa dalam peperangan, tentera musuh bagi tentera lemah. Nabi kata kepada dia, kita pakat sugi belaka. Pakat sugi belaka, musuh tengok orang Islam pakat sugi, dia ingat kepada dia, orang Islam ni makan kayu. Dia kata orang Islam, dia kata makan kayu, dia kata nak lawan dengan orang makan kayu, mana boleh, dia kata pakat lagi dia. Nah, itu hak lain tu, itu dia orang panggil, itu teknik apa ni, strategi saja. Tapi untuk kepentingan peribadi kita, sugi bagus. Tidur mengiring, tidur mengiring belah mana pula, kita tidur mengiring tu nak balance kan kita punya jantung. Jadi benda ni Nabi tidur mengiring. Lepas tu apa dia lagi yang kita ambil sikit-sikit dia punya contoh tu, bangun malam, cuba tuan-tuan study, cari dalam internet ke ataupun cari buku dalam internet lah, sekarang ni mudah. Apa guna kalau sekiranya kita bangun pukul 5 pagi, ataupun kalau Nabi ni ikut sunnah Nabi tu, maknanya bangun awal sikit. Sebab masa kita pertama sekali, bila kita bangun pagi, setelah kita tidur sekejap, bangun pagi, cuaca pagi itu sendiri dia memberi kesan yang baik pada kesihatan kita. Nak pula masa tu kita ada exercise sembahyang. Antara exercise kita, antara yang paling penting ialah masa sujud. Masa sujud itu aliran darah dia akan turun. Dia akan dicuba, dia panggil hentak lah dia. Kalau ada tersumbat apa, dia hentak masa tu. Kalau dah banyak kali hentak tiap malam, macam apa orang panggil, kalau
nak bawa contoh macam ni, macam paik, paik air sumbat. Kita punya paik air singki tu sumbat. Kalau sekiranya dia tersumbat, kita ambil air, lalu air, ambil air lain lah, kita jurus, mungkin dia tak lagi lagi. Tapi kalau banyak kali jurus, lama-lama dia pergi lama-lama habis, licin dia duduk. Jadi perjalanan darah kita pun begitu juga. Yang kita selalu kata duduk ada darah tinggi ke apa benda, dia dah tersumbat lah. Bila tersumbat tu, bila kita sujud tu, dia tekan. Kalau tidak malam, tidak pagi. Jadi benda ni tuan-tuan, hak Nabi suruh ni, hak sunnah Nabi ni, untuk pahala tu satu hal lah. Kita memang faham, begitu litian kita bila fikir buat sunnah Nabi ni dapat pahala, kita jadi lemah semangat. Kita fikir sunnah Nabi ni pahala tu. Tetapi kita tidak pernah memikirkan efek dia, kesan dia terhadap kesihatan kita. Bila kita fikir tentang ada baiknya untuk kesihatan kita, pahala pun dapat, barulah ada minat untuk kita nak buat benda-benda tu. Macam ni lah. Satu lagi nak cerita tentang ni lah. Nah, kita kesilapan kita bila fikir Islam ialah untuk nanti, untuk akhirat. Kita nak amal Islam untuk akhirat, bukannya untuk dunia saja, apa ni, dunia juga, untuk akhirat semata-mata. Baik, kita cuba bawa contoh satu hadis Nabi ni, yang mana hadis Nabi ini telah pun diulas oleh orang kafir yang orientalis barat. Hadis ini dia dicerita dalam konteks untuk melemahkan umat Islam. Nabi kata, aqyasun nas aktsaruhum zikran lil maut wa aktsaruhum istidadan lah zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Nabi kata manusia yang paling cerdik, Nabi kata manusia yang paling cerdik ialah manusia yang banyak ingat pada mati. Banyak ingat pada mati dan banyak membuat persiapan untuk mati. Cuba tuan-tuan tengok hadis dia tu. Banyak ingat pada mati dan banyak buat persiapan. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Dia akan pergi meninggalkan dunia ni dalam keadaan dunia dia hebat, akhirat dia mulia. Orang putih dan orang Islam dia termakan, termasuk para ulama pun dia akan berceritakan hadis ini dari sudut ingat pada mati sampai tak kerja buat. Jadi orang putih dia berjaya menanamkan dalam pemikiran sampai kepada pemikiran ulama. Dan dia menyatakan orang Islam kena banyak ingat pada mati. Comelkan ayat dia, laluan dia, cara dia explain tu, setengah-setengah orang nak pegang pada Islam, dia akan pegang. Bagaimana cara nak pegang? Antaranya benda, kamu kena ingat banyak pada mati. Bila banyak pada mati, kamu kena banyak istidak dan dah buat persiapan. Apa persiapan? Kamu kena banyak zikir, kena banyak baca Quran, banyak sembahyang. Jadi bila digambarkan begitu, orang Islam yang lain pula yang rasa tak minat dengan gini-gini hak Islam ni, bila dia tengok baca dan dia tengok dan dia baca keterangan begitu, dia kata, aku nak pakai kereta besar, aku nak kaya. Kalau dia main zikir, dia ingat mati, pada mati tu, maknanya kena banyak berzikir, banyak selingkuh dalam masjid, atas masjid ke, ataupun dalam atas tikar sembahyang ke, dia kata, nak maju lah ke mana aku. Akhir sekali tuan-tuan, manusia diajak oleh orang Islam sendiri supaya jangan ingat pada mati. Jangan ingat. Kalau ingat ke mati, maka kita akan jadi manusia ataupun masyarakat yang mundur. Pasal apa? Bila ingat pada mati, kena banyak berzikir, kena banyak berselimpuh atas tikar sembahyang ataupun dalam masjid. Jadi akhir sekali, orang putih nak dunia ni apa dia? Tinggalkan masjid. Pasal apa dia? Dia tahu dah, buat ayat tu orang akan tinggalkan. Pasal apa dia? Ramai orang ni nak dunia. Tapi hak ujung tu, orang putih tak explain itu. Habis yang ujung. Orang yang ingat pada mati, zahabu bi syarafid dunia. Dia akan pergi meninggalkan dunia ni dalam keadaan syarafid dunia, dunia dia bagus, wa karamatil akhirah, akhirat dia bagus. Macam mana tuan-tuan nak kaitkan?
nak cerita, Nabi nak cerita sebenarnya. Nabi nak cerita sebenarnya begini. Bila kita ingat pada mati, kan, macam mana dunia umat Islam akan maju? Pertama sekali tuan-tuan, bila ingat pada mati, apa personal punya amalan kita, zikir, apa ni, baca Quran ke apa benda ni, sembahyang sunat, itu personal. Okeylah, kita akan buat. Tetapi ada satu benda yang orang panggil buat sekali dapat banyak. Walaupun dah mati, personal ni tuan-tuan, baca Quran dan dah mati habis. Okey, kita buatlah benda tu sebab kita pun ingat pada mati, zikir sikit-sikit, ataupun banyak terputar di time satu malam, satu jam untuk berzikir kepada Allah. Kerana apa dia? Ingat mati. Tapi ada satu benda lagi yang Islam ajar, yang orang putih tak kaitkan benda tu. Kalau dia kaitkan, memang jahanam dia. Orang putih jahanam, kita akan maju. Apa dia? Kalau kamu ingat pada mati, jangan terima rasuah. Jangan buat kerja rasuah. Sama ada peniaga ke, kontrak apa ni, yalah, mananya, toko korporat ke, pegawai kerajaan. Jangan ada yang beri dan terima rasuah. Ini ingat orang mati, orang-orang yang ingat pada mati. Pasal apa dia? Kamu akan diseksa di alam kubur dan juga di hari akhirat. Okey, bila tak terima rasuah dan tak beri rasuah, tak ada aktiviti rasuah, maka negara umat Islam akan jadi maju. Negara akan jadi maju. Kalau kita tengok indeks rasuah di Singapura lawan Malaysia, tengok Singapura maju. Kemajuan yang ada pada Singapura, kehebatan dia dari sudut dunia, ya. Baik, itu satu. Yang kedua, bila kamu teringat pada mati, kamu mesti mencipta satu benda yang boleh menyebabkan kamu mati, benda tu jalan lagi. Apa dia? Kamu kalau dah ingat pada mati, kamu cubalah usahakan untuk bina satu masjid ke surau. Kalau tak boleh bina seorang-seorang pun, okey, pakat. Ada kampung kita yang nak buat surau masjid. Oleh kerana kita ni mikir buat mati, kita mari bandar, apa di Kuala Lumpur kita buat perniagaan. Kenapa buat perniagaan? Ingat ke mati. Pasal apa dia? Aku nak buat sebiji surau sebelum aku mati. Kalau pakat mikir lagu tu belakang tuan-tuan, kampung kita tu, kita fikir, kita seorang ni nak buat kalau boleh. Kampung kita, kita seorang ni nak buat kalau boleh. Kalau tak boleh, 2-3 orang kita kongsi. 2-3 orang, kos dia dekat 200,000 macam tu. 300,000, okay, kau bagi 100,000, 100,000, 100,000. Siapa yang boleh bagi 100,000? Orang yang kerja kuat. Pasal apa dia kerja kuat? Sebab dia ingat pada mati. Kenapa? Sebab bila buat jariah lagu tu, dia mati pun benda tu jalan. Dan inilah yang berlaku pada orang putih. Dia menguasai ekonomi, tuan-tuan. Pasal apa dia? Dia menega. Umat Islam, dia menguasai ekonomi, maka dia akan jadi maju. Ekonomi yang katakan bersih, tanpa rasuah. Bila tanpa rasuah, negara maju. Dan umat Islam tu sendiri akan jadi maju. Betul-betul, dia menega ni betul-betul. Bukan kerana orang panggil Alibaba ke tak ada. Betul-betul dia menega. Dia pandai menega. Pasal apa dia menega? Dia nak buat masjid, nak hantar orang ke Mekah, nak hantar student yang nak belajar agama. Bila belajar agama, balik mengajar pula orang. Bila mengajar, aku dah mati. Si jutawan tadi yang dah mati pun, bila ada orang yang mengajar agama kerana tajaan dia, maka dia tetap dapat. Hak budak tu pula, bila dia mati, dia dapat pahala juga. Tapi yang siapa yang sponsor budak tu, maka dia akan dapat pahala. Macam mana nak sponsor kalau sekiranya kita tidak strong dari sudut ekonomi, tidak ada perniagaan? So kita menega-menega. Kalau umat Islam berfikir begitu, maka umat Islam akan jadi manusia ataupun satu umat yang kuat di Sri Lanka. Bangladesh lain, Sri Lanka lain. Bangladesh, kawan saya dia buka satu, macam kalau kita di apa tu, di Malaysia dia panggil tabung haji tak? Jadi tabung haji tu, dia satu orang kawan lah, dia bank negara punya orang dulu. Lepas tu dia diminta dapat kontrak untuk buka macam satu tabung haji di Bangladesh. Jadi dia pergi lah Bangladesh, Sri Lanka tu dia pergi, dia selalu pergi. Dia kata Bangladesh negara umat Islam.
tetapi ekonomi lemah. Sri Lanka Hindu, tetapi dia kata umat Islam di Sri Lanka, dia kata umat Islam yang menguasai ekonomi macam China menguasai ekonomi di Malaysia. Pasal apa dia kata? Pasal dia duduk perhati, dia kata perbezaan antara Bangladesh dengan Sri Lanka. Sri Lanka ni dia kata oleh kerana pertama mungkinlah umat Islam di sana orang panggil tidak menguasai negara, maka dia ni bekerja untuk hidup. Ya, nak apa, berdikari lah, dia tak boleh masuk sangat dalam kerajaan, jadi dia bekerja. Jadi antara aktiviti yang paling utama di Sri Lanka ialah aktiviti perniagaan. Conquer ekonomi di Sri Lanka ialah oleh orang-orang Islam. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita gini, Nabi sendiri, Pak Mega ni Nabi mempelopori. Dan bila Nabi dilantik sebagai Nabi, Nabi berhenti, tetapi Nabi bagi sokongan dan Nabi galakkan pada sahabat dia, Abu Bakarnya, Omarnya, Osman, Ali je tak? Ya? Ali tak? Lepas tu orang lain-lain, benega tak ke? Abdul Rahman Auf, Abu Talha, benega. Tapi bila dia bernega tuan-tuan, dia menguasai ekonomi pada masa itu di Mekah, maka dia boleh buat apa? Nak perang, kita ada kekuatan ekonomi, okay, pakat bagi. Hak mana ada kuda, bagi kuda. Mana ada duit, ialah hak bagi kuda tu 80 ekor ke apa benda semua tu, itu semuanya kerana ada duit. Jadi bila kita kuat ekonomi tuan-tuan, kita maju, ya? Kita nak belajar ya? Ya. Jadi ini yang saya katakan, bahawa kalau kita ingat pada mati yang sebenar-benarnya, dunia kita pun hebat, akhirat kita pun masuk dalam kubur pun semua tu. Sebab kita dalam hidup kita ni, kita fikir nak buat jariah. Nak buat jariah tak boleh lagi. Jariah ni tuan-tuan, kebanyakannya ialah banyak dia sudut keimanan. Campurlah orang mengajar tu, ialah duduk mengajar orang, jariah juga yang maknanya taburan ilmu. Tapi kalau taburan ilmu itu, kenapa ulama' tu dia boleh sampaikan ilmu? Ya, sampaikan ilmu. Kenapa? Sebab, katalah contoh, sebab dia tu belajar ilmu. Kenapa dia belajar ilmu agama? Di mana? Oh, di Mesir katakan. Di Jordan. Macam mana dia boleh pergi? Sebab ada satu orang kaya bagi duit dia. Jadi orang kaya tu tuan-tuan, dia dapat dua jariah dia. Ya? Seolah-olah jariah dia yang pertamanya jadi jariah dari sudut harta, yang keduanya jariah dari sudut penyebaran ilmu. Walaupun ustaz tu yang menyebarkan ilmu, tapi jutawan yang sponsor dia pun dapat juga. Jadi begitulah tuan-tuan, lebih kurang ya, cerita bagaimana kalau kita amal Islam, sebenarnya kita maju. Baik, satu lagi kita buat contoh dari sudut keduniaan, dari sudut ilmu ya. Ulama dulu tuan-tuan, dia ingat pada agama, pada kematian ini, sampai peringkat dia fikir lagu mana aku nak supaya bila aku mati besok aku dapat juga pahala. Maka dikreatnya ilmu perubatan. Siapa yang create ilmu perubatan? Ibn Sina. Sampai dengan satu orang sarjana barat, saya tak ingatlah nama dia sebab saya lama dah baca, dia kata sehingga kini, dia kata sehingga kini, maknanya tahun 90 abad sekarang, masa tu dia tulis buku tu tahun sebelum masuk tahun 2000, tahun 90 gitu. Dia kata sehingga kini dunia barat yang kafir tu, dia kata sehingga kini, dia sebut kami, sehingga kini kami terhutang budi kepada Islam, kerana daripada dipanggil sarjana Islam lah, maka kami berjaya mendapat ilmu perubatan, iaitu daripada Ibn Sina dan Ibn Hajar. Kerana daripada sarjana Islam lah kami dapat ilmu geografi yang kami perolehi daripada Al-Idrisi. Dia sarjana, hak mana jujur, dia cerita betul. Dan kerana dunia Islam lah, maka kami dapat ilmu daripada sarjana yang bernama Al-Khawarizmi, yang berjaya mencipta algebra. Tak kalah kan kita ni. Cuma bila kita tinggal agama je, kita jadi kalah. Bila tinggal agama tuan-tuan, kita cerita ulama,
Al-Khawarizmi ke Al-Idrisi, apa Al-Idrisi ke, kemudian apa tu tadi, Ibn Sina ke Ibn Hajar ke, yang cipta ilmu perubatan ini, dia orang yang hafal Quran, ilmu agama bagus, ilmu agama ustaz lah kalau kita tak ustaz, tapi cipta ilmu algebra, ya. Cipta apa dia, cipta apa ni, ilmu kedoktoran, sampaikan dia kata sarjana-sarjana barat terpaksa menutup di Cordoba apa ni, di apa tu Spanyol, Spanyol yang dulunya Islam. Kami pergi sana, sarjana barat, sebelum kami padamkan cerita, cerita-cerita sebenar, sehinggalah dia kata berlakunya kata penipuan yang mana kami tipu nama. Bukan kami, dia cerita kami ke tak, dia cerita kami. Dia kata ada orang-orang yang tidak, apa ni orang panggil, yang tidak jujur dengan ilmu, telah pun memadamkan sejarah yang sebenar. Maka untuk memadamkan sejarah yang sebenar itu, daripada Ibn Sina kami tukar kepada Avicenna. Jadi baca kitab kedoktoran, anak-anak kita yang dibaca ni, yang cipta ilmu kedoktoran ni ialah Avicenna, bukannya Ibn Sina. Jadi orang putih. Jadi anak kita pun dia kata apa dia? Oh, dia kata ini orang putih hebat tu. Ya. Kami pergi belajar di Sepanyol. Masa tu Sepanyol diperintah oleh orang Islam. Jadi kami berguru, orang kata berguru dengan orang Islam. Dari sudut agama lah. Ya. Dari sudut maknanya ilmu-ilmu dunia. Tetapi sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni okey sikit lah. Sekarang ni. Tapi tahun saya, tahun masa saya bertugas di Sembayang, saya diminta untuk belajar di Birmingham. Supervisor, kebanyakan supervisor, saya menyebabkan saya tak pergi. Kebanyakan supervisor yang mengajar ilmu agama untuk dapat PhD, MA dan PhD ini ialah mereka yang orientalis barat. Kenapa? Hinanya kita, kita nak belajar agama, umat Islam ni, seluruh dunia nak pergi belajar agama. Dah dapat standard pangkat MA dan PhD ni, kena belajar ilmu agama tu dengan siapa dia? Dengan orang yang tak semayang. Bang, bukan cakap tak semayang, kalau Islam tak semayang, tahan lagi. Ni Tok Guru yang kata observe, apa ni, yang mana ni buat penilaian terhadap tesis kita. Benda ni benda yang orang kalau tanya, biasanya ulama-ulama ataupun tok guru, bukan tok guru, dipanggil doktor-doktor yang ada di universiti yang tua-tua. Kau muda ni okey, lain muda. Yang baru ni katanya dia orang ambil daripada di London, di UK ke di US ke, dia ambil maknanya pensyarah daripada apa tu Arab, negara Arab ataupun orang Islam betul, untuk jadi supervisor terhadap subjek-subjek agama. Tapi sebelum daripada itu semuanya kafir. Kebanyakannya kafir. 95%. Zaman saya tu pun 95%. Ya. Cuma ada hak pergi, hak berasa nak pergi, pergi. Tapi saya ambil keputusan, saya tak nak pergi. Ya. Saya tak nak pergi. Sebab nak bincang bab agama, nak belajar bab dunia tak apa. Belajar kedoktoran ke engineer, nak pergi belajar orang kata, yang tak pergi lah. Ya. Tapi nak belajar agama tu, saya kata biarlah. Saya belajar dengan lah, supervisor yang ada dalam local university. Ya. Ha, jadi benda ni nak cerita, hinanya kita bila kita tinggal agama. Zaman dulu kuat dengan agama, kita mulia. Ekonomi kita kuasai, pendidikan kita kuasai. Jadi kenapa atas satu lagi agak-agak kita nak tinggalkan agama? Agama tak pernah mengajar kita jadi jumud, mundur, tak ada. Ya? Agama mesti mengajar kita maju ke depan. Jadi saya rasa itu saja. Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا من الذين يسكنون الارض صلى الله عليه وسلم.